di sebelah kanan itu masih Jerman, dan sebelah kiri situ kalau kalian lihat itu udah Swiss. Welcome back to my channel, balik lagi dengan gue, Dara Karina. Jadi hari ini hari Minggu, dan gue sama Manuel rencana untuk jalan-jalan ke Swiss tapi mau naik sepeda. Jadi kayaknya tadi kita udah cek di app, jadi sekitar 45 menit sampai 50 menit. Jadi kayak sekitar 12 sampai 13 kilo. Oke, wish me luck, let's go! Oke, jadi cuma dengan nyebrangin jembatan ini kita udah nyampe di negara Swiss, dan kita udah nyampe di Swiss nih sekarang. Jadi memang di beberapa area perbatasan itu nggak ada passport control atau petugas lainnya. Jadi kalian tinggal ngelewatin jembatan yang tadi dan kalian udah nyampe di Swiss. Jadi sekarang udah nyampe di Swiss. Jadi dari Jerman ke Swiss itu 45 menit naik sepeda. Kita melewati hutan-hutan, sungai. Terus akhirnya udah nyampe nih sekarang. Dan sekarang kita mau rencana pengen makan Japanese gitu di Swiss, di Basel. Jadi sekarang kita mau ke Stadtmitte atau sentrumnya. Dan kita lagi menuju ke sana. Hai. Tetap ya berhentinya di Dunkin, karena sebelum kita mau makan kita mau santai-santai dulu kayak di river gitu, dan butuh beli minum dan cemilan-cemilan donat. Jadi kita harus tetap pakai masker kalau ke dalam ruangan. Jadi sekarang kita mau pakai masker dan beli dulu. Capek banget, 45 menit dari Jerman. Ini pertama kalinya. Jadi karena kita mau ke river dan rivernya juga deket banget, jadi kita mager gitu untuk mengayuh sepeda. Jadi kita jalan aja di trotoar. Nah, jadi kalau lagi summer banyak banget orang-orang itu duduk-duduk di sini lihat-lihat pemandangan, atau juga kadang mereka suka berenang juga di sungainya. Banyak banget orang-orang yang juga pada berenang kalau lagi summer kayak gini.
akhirnya kita udah nyampe di deket rivernya dan sekarang kita mau santai-santai dulu. Kita mau makan Dunkin-nya dan mau ngeliatin orang berenang di sini. Capek. Bohong. Oh, serius? Oh, ini gak capek. Jadi kayak karena gue gak pernah sepedaan, tadi tuh kayak lutut gue udah agak kayak lumayan agak ngilu-ngilu gitu. Terus mungkin karena duduk kelamaan 45 menit gitu kan, di sepedanya agak sakit gitu, my popo. Tapi it's okay lah ya, jadi besok-besok bisa nyoba lagi. Nah jadi kalau kalian lihat kapal itu, jadi kapalnya ini untuk nyebrang dari sebelah kanan ke kiri. Kalau kalian lihat tuh yang di atas itu yang ada bendera Swiss-nya itu kayak dia yang narik kapalnya. Baru makan donat, nggak nyampe 10 detik. Oke, dia nyamperin karena ada donat. Udah nyampe dan mau makan siang. Tempat makannya tuh ini namanya Nuj, kayak Asian fusion gitu. Makan udah kenyang banget plus makin mager tapi harus balik ke Jerman, jadi kita right back to Germany. Oke guys, nah sekarang gue udah ada di train station di Basel. Dan kenapa? Karena gue memutuskan untuk pulang naik kereta dan Manuel naik sepeda. Oke guys, sekarang gue udah ada di train station. Jadi gue gak kuat balik lagi 45 menit 12 kilo lagi untuk sepedaan ke Jerman. Jadi gue sama Manuel tadi misah, dia naik sepeda dan gue mau naik train. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Thank you for watching dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!